Kita kat mana? Tepat! Tepat! Ini yang kata dapat berhantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Nik Hanifuddin. Okey, saya menghantar dua orang anak saya, anak lelaki saya kembar ke program admin. Saya ada terbaca dan saya ada mengikuti sebenarnya apa yang dibuat oleh Rumah Pengasih Warga Prihatin dengan Saifunang, dan apa saya percaya adalah kita nak bagi pendedahan kepada anak saya ni tentang kerja, tentang akhlak dan lebih kurang kerja-kerja macam itulah. Di mana kita ni sebagai ibu apa, kita nak buat, tapi kadang-kadang kita tak tahu cara. Kadang-kadang kita rasa dengan memberikan pendedahan macam ni, dengan adanya suasana, dengan ada ramai kawan-kawan, hopefully benda ni mereka boleh belajar. Okay, dari segi pengalaman, dan juga mereka balik nanti mereka akan belajar sesuatu untuk mereka kongsikan dengan adik-beradik dia orang yang lain. Bagi makan lembu, naik lembu dengan ni. Saya pergi ke kandang lembu, saya bawa keluar Jeremy bagi lembu makan, buang taik-taik kambing, bagi makan kambing dengan kutik rumput yang dah jatuh dari tempat kambing. Okey, saya kalau boleh, kalau saya nak jadi dia seperti betul-betul Rijal. Azman! Azman! Seorang yang lelaki yang boleh bekerja lah. Bekerja untuk dunia dan akhirat. Paling menarik ni program yang bersama dengan anak-anak RPWP. Kita nak hidup bersama, tengok macam mana mereka di dalam program yang selama ni kita tengok dalam Facebook ya, ataupun saya bersama dengan RPWP dekat 10 tahun, tapi tak pernah hidup bersama. Saya nak dapatkan anak-anak saya cuba hidup bersama dengan mereka. Kita nak lihat macam mana cara hidup berdasarkan sunnah. Matlamat pendidikan yang kita nak kongsikan pada anak-anak admin ni adalah membudayakan kerja dengan berilmu. Maknanya kita nak encourage anak-anak ini supaya menimba ilmu, menimba kefahaman daripada apa yang mereka lihat, daripada apa yang mereka dengar, daripada apa yang mereka baca, dan berusaha untuk melaksanakannya. Kita nak apa nama ni, nak bina generasi yang berteraskan ilmu, yang galak dan gigih berusaha melaksanakan ilmu, bukan generasi yang hanya sibuk bercakap
tetapi tidak melaksanakan apa yang mereka kata. Kita nak didik juga anak-anak ini untuk membina generasi ataupun membina umat yang kuat bekerja, supaya mereka tidak menjadi bangsa yang dikerjakan. So expectation kami lah ya, supaya anak kami ni lebih berdikari, lebih belajar dan lebih mengenali rakan-rakan sekeliling, berinteraksi dengan ramai orang. Itu paling penting. So dan of course kami amat-amat berharap Admin dapat membentuk Sasyah pribadi dia dengan lebih baik dan lebih cemerlang, insyaAllah. Tertarik dia sebab sebelum-sebelum ni pernah tengok dan pernah dapat feedback daripada ada few dokumentari kan, ada iklan, nampak macam diorang training dan berinteraksi kalangan peserta-peserta dengan yang terbaik. So itu yang paling menarik perhatian saya dan seluruh keluarga lah, terutama untuk anak-anak yang membesar. InsyaAllah. Amin! InsyaAllah Kalisha dapat belajar dan dapat mengenali semua rakan-rakan dengan baik lah. InsyaAllah, itu paling penting. Program ni dengar daripada apa daripada sempurna cakap dia lebih menarik minat saya sebenarnya. Pasal kambing, lembu semua, sebab saya benda-benda tu semua kat rumah. So saya expect benda ni anak saya macam dah terdedah dengan benda tu. Apa yang paling menarik saya rasa dia pembelajaran di luar bilik kelas lah. Dia lain daripada yang lain lah. Macam SN cakap dia bekerja. Daripada kecil dia dah diasuh, dah ajar bekerja. Dalam Admin ni kita sebenarnya kita nak mengetengahkan satu budaya baru, iaitu budaya bekerja. Kalau kita lihat, kalau daripada budaya apa yang diwariskan oleh Rasulullah sendiri pun, budaya ni budaya bekerja. Kalau kita lihat yang ditiru oleh orang Yahudi juga budaya bekerja. Kita pergi ke Jepun, kita melihat sistem pendidikan Jepun, pergi sekolah nombor satu mesti kerja dulu. Siram pokok, apa bersihkan kandang rabbit dan juga petik buah dekat kebun dan kemudian baru masuk ke kelas. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju yang lain, di China, pendidikan mereka maju disebabkan mereka mendidik anak-anak, didik mereka ni dengan budaya kerja. Jadi kita nak bangsa kita ni menjadi bangsa bekerja. Kalau 6 hari di dalam Admin ini bukanlah satu jangka masa yang betul-betul boleh cultivate budaya kerja itu mantap ataupun terkesan tertanam kukuh di dalam diri anak-anak ini. Tetapi cukup untuk memperkenalkan anak-anak Admin ini tentang disiplin untuk menjadi bangsa yang berjaya, bermula dengan menjadi bangsa yang bekerja.